guys, so welcome back again to my channel. Teman-teman, jadi hari ini Fania akhirnya bikin video lagi. Dan ya, like dari kalian itu sangat membantu Fania buat semangat bikin video terus. Jadi selama kalian membantu Fania dengan cara like, share video kali ini, subscribe Fania, itu tuh bikin Fania makin semangat buat membuat video untuk kalian. Oke teman-teman, jadi ya bantu like lah, supportnya dengan cara like dan juga subscribe ya. Dan bagi yang belum follow Instagram Fania Lisa, silahkan di follow karena banyak banget giveaway diamondnya. Jadi silahkan ke @fanilisa di Instagram. Dan ya, hari ini Fania pengen tahu gimana kabar Sans SMP setelah sekian lama ya guys ya. So yeah, di sini tuh kayak ada peperangan. Wah, ada peperangan gitu, kayak heboh banget ya peperangan, perang-perang Elmonia mulu, Plek Politan mulu ya. Jadi hari ini kita bakal nontonin Ledip versus Erpan ya teman-teman. Let's go, kita nobar sama-sama. Bagi yang ketinggalan juga, ayo nonton sama Fania Delicia. Yang kangen Fania reaction, like video kali ini dan komen kira-kira next kita reaction apa lagi. Oke guys, Fania bakal love-lovein komen kalian. So yeah, let's go guys, di like dulu guys. Terima kasih guys, love you guys. Cium dulu, cium. Udah lama gak ketemu nih. Oke, let's go. Kumpulan Momento Kocako Sans SMP. Ya, gak bisa sih. Tidak bisa, ternyata tidak bisa. Tidak bisa menyala. Kumpulin beaconnya. Takut guys, jangan guys. Ntar nge-crash guys, udah guys. Timingnya gak pas. Oh my god. Enderman Hello Kitty. Loh! Habis ini dia dikejar tuh. Kita namain dulu lah. Oh no! Namanya yang bagus itu adalah... Apa dok? Weh, like and subscribe guys. Mantep dok, sekalian promosi. Like and subscribe. Kalian komen, aku soalnya bingung mau namain apa. Namain Joko udah bias. Joko. Namain yang keren kali ya ntar ih. Ya udahlah. Iya udahlah. Odo-odo khas banget ya. Iya udahlah. Kalau gitu guys. Yo, ternyata ini adalah momen bersama si Joko. Ternyata si Jokonya itu terkena lava, guys. Joko, rest in peace Joko 2021. Oh my god, serem banget congkoknya kelas. Oh. Oh my god. Dapat ya, Rey? Mereka pada ngincir kamu semua. No! Wow! No. Wow! Buaya darat! Takut telur. Oh my god. Dia kayak kamu masuk berani. Wow, laki buaya darat. Buset! Ada buayanya, guys. Serem banget. Babi. Mobs. Babi, enggak ada babi lain yang mau sama kamu apa? Kenapa kamu naikin lebah? Dewasa, konten dewasa tiba-tiba. Aduh. Sans SMP only have 4 mood. Oke. Wow, barbar. Sas ya. Cuma Sans SMP yang punya, guys. Mobs yang aneh-aneh ya, teman-teman ya. Waduh. Mas botak. Ini lagi hujan. Korban maling. Dan TP sangat drop sekali karena sepertinya banyak banget yang di dungeon teman-teman ya. Ada yang ingin aku cek dulu, cuman kayaknya village dulu deh. Karena ada beberapa item yang akan aku pakai untuk kedepannya. Seperti yang namanya eye. Extra dimensional ini bisa kita buat juga. Ini untuk mindahin monster atau hewan-hewan. Tapi nggak tahu apakah kita bisa mindahin villager menggunakan item itu atau tidak. Oh, sedang banget. Waduh, jalan masuk lava. Oke, Erpan ketika main Sans SMP udah lama banget nggak lihat. Oke, let's go guys. Siapa bijiker? Coba like dulu guys. Dan kalian komen aku bijiker. Aku pengen lihat guys berapa banyak bijiker di kolom komentar. Oke, let's go. Astaga, dia ikat-ikat rambut gini. Ini pasti live nya dia ya di channel kedua. Apakah Bucongi? Anjing berisik suaranya babi. Anjir, tempet mati gue, help, tolong. Suaramu jok. Kenapa? Ngegas. Aduh. Mungkin aku ganti pintunya pakai ini kali. Rambut ya guys, unyu banget dah.
Oda sedang ingin membuat rumah tutorial. Nah, ya bisa lah ya. Lu ngajak gelut banget. Apaan? Jelek gue, rumahmu tuh jelek gue. Belum jadi kon. Apa ini rumah kok pintu aja kon? Gelut. Apa goblok? Gak bisa buit. Aduh. Aduh. Battle. Minggir anjing. Battle. Sama dengan auto kena kutuk jadi Bagong. Selamat datang di base terbaru Pak Bagong ya. Oke, Pak Bagong jadinya. Ini Pak Presiden bakal hidup di sini ya kan. Tenang saja, ntar Pak Presiden bakal perbesar markasnya Pak Presiden ini ya kan. Dan menjadi klan terkuat di muka bumi men. Waduh. Yoi. Ayo kita bikin dulu teman-teman ya. Kayaknya kita butuh tempat penyimpanan ini teman-teman ya. Jadi kita ayo kita bikin. Usi. Kapan bikinnya ayo. Emosian aku orang ya guys. Bukan emosian sih. Clifford. Gatel guys, ada yang mau garuk. Otis. Otis. Eric. Apa sih? Yang ngerti-ngerti aja. Aduh, duh. Aduh. Aku cok. Astaga. Oh, alah. Apa? Pak Men. Pengen sulap. Waduh, pengen sulap apa? Coba. Ayo Odo sulap. Kosong, apanya yang kosong? Kocok. Oke. Ini saatnya Odo sulap, guys. Iya, kayunya kosong terus. Iya, kosong, Do. Aku pengen berubah. Oke, berubah, Do. Coba. Iya, dibantu ya. Iya. Bantu, Odo. Bim, Saladin jadi apa? Prok. Menteri. Wow! Nah, lo. Hey. Odo. Jadi buaya darat. Aduh, kamu jadi buaya. Teman. Do. Odo. Aduh amat, gue ditipu kocak, tolong. Odo kan. Odo, buayanya makannya laki oh, juga, guys. Aduh. Cewek, Do, dicari, Do. Kenapa cowok? Loh, kok masih ada buayanya? Dapat biaya dari mana lagi? Biaya. Biaya. Eh iya, emang beda ya kalau udah pemikiran orang tuh ya Pak Men ya, sebagai orang tua ya harus mikirin biaya SPP anak ya kan, belanja istri ya, maklum Pak Men. Biaya. Maklum. Biaya, jadi otaknya biaya mulu. Tas lagi dan mengambil bookshelf. Wow. Karena semalam aku balik ke rumah membuat chest lebih banyak lagi untuk menyimpan barang-barang yang enggak aku pakai ke depannya nanti. Aku mulai main malam-malam. Yang aku pakai ke depan nanti. Lalu pergi ke rumah lama untuk mengambil barang-barang yang kemungkinan besar bakal berguna, mengambil sugar cane juga dan guardian kurus kerempeng ini. Balik untuk mengelilingi Sramuda. Sramuda. Aduh. Wah, tegi banget begidian. Bukunya iya. Sangat bermanfaat. Begidian. Tapi ini untuk apa nih? Apa tuh? Ini untuk apa sih? Tuh. Mana? Ini tuh. Itu untuk apa ya, Go? Aduh, begidian. Aduh, aku baper. Bukan. Hah? Bukan, itu fungsinya untuk apa? Buat apa emang, guys? Aku ngajak kamu. Aku terima begidian. Gini, berikan kepada aku lagi. Sini. Kenapa kamu memberikan kepada aku tapi kamu malah mengambil balik, gimana? Kamu memang kalau aku kasih itu kamu bisa kasih aku apa? Waduh. Aku bisa butuh feedback dia, guys. Kenikmatan. Kalian tahu gak channel Sansi? Kenikmatan. Wait, bentar guys. Ah, ini dia. Nih guys, teori di balik channel Sans SMP, guys. Ini channel Sans SMP yang kalian tahu ya guys ya. Ya kan? Ini pakai logo Sans, terus namanya Sans SMP official, terus pakai foto Sans juga. Ya kan? Terus di sini welcome to Sans SMP. Jadi, sebelum channel ini dibuka untuk publik, channelnya tuh kayak gini, guys. Channelnya namanya Sans SMP official. Terus bannernya pakai Viva SMP, fotonya pakai Bapak Kau. Terus di deskripsinya ada selamat datang kalian fans atau penggemar Twix SMP dan Ribble SMP. Mengkolab guys, mengkolab. Semuanya bergabung guys. Mengkolab. Jadi dapat ini guys. Oke. Kenapa itu? Tuh,
kira bakal dapat skill lewat banget teman-teman. Oke, like feather, like feather bisa kalau enggak forbidden fruit. Jail. Oke, masih jalan dia. Ceteng, ceteng. Susah ya teman-teman. Ini dapat forbidden fruit, guys. Yes, man. Eh? Ini. Langit TikTok, tiba-tiba TikTok. Nah, di sini banyak uang BTW ya guys ya. Di sini banyak uang, kita bisa mendapatkan uang atau forbidden fruit atau ini like feather, dan kita bisa beli 2 kunci lagi limited key guys. Santai teman-teman, let's go guys. Dapat uang nggak apa-apa, dapat uang. Ternyata bukan dapat uang juga, ternyata tidak dapat apa-apa guys. Dapat apa tuh? Oke, GG. Wow. Ya, jadi begitulah teman-teman kehidupan Sans SMP season 5 ini. Lumayan banyak YouTuber yang diambil teman-teman, dan ya, ada YouTuber favorit kalian. Kalian pasti senang menonton Sans SMP dan juga kumpulan momen kocak Sans SMP karena ada kelakuan YouTuber favorit kalian. Erpan 1140. Coba teman-teman, teman-teman bijiker di komen dulu, aku pengen lihat berapa banyak bijiker di semua pelosok, di ujung YouTube, YouTuber ya teman-teman ya. Dan ya, jangan lupa untuk like juga, dan sampai ketemu di reaction berikutnya. Kalian komen kira-kira kita mau react apa lagi berikutnya. Oke teman-teman, thanks for watching and see ya teman-teman. Bye bye.